Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bifidarani amin. Rabbi syrah li sadri wa yasili amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qali. Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bal arbabul qulub balik utawi piro-piro kang anduweni ati orang saatin odi andi musyahada Allah mengocak kangkui haka orang sandi ate mengocak napa sedujuna napa bayi bareng lempuk bareng raja seberi langit beri pumeh kelaban kekebesana Allah neka ngocak sekap bin sesuatu kadinto sengeding serang engki kadinto arba bil kulub hatta sami'u sehingga orang-orang yang mempunyai hati engki kadinto ngeding tasbenah setejena bereng neko setiap sekecil nape bayi sebedaya elangi berbumi semuanya bertasbih kepada Allah bersyahadat ala nafsiha nyaksiin da'a bentibi bahwa bentibi kali itu ajzi apes jadi sekecil apapun ciptaan Allah kali itu bertasbih eperengaki didengar oleh serak oleh orang-orang arbabil kulub menyaksikan kebikan itu aben kalinto tak bisa penape lemah dengan lisan yang fase guna menape guna masyarakat di ngoreng-ngoreng searbabul kulub tanpa huruf tanpa suara omong kadek-kading la yasma'u alladhina hum 'ani sam'i ma'zuluna tak ngeding de omong ciptana pangeran sekecil apapun niko sir setangiding orang yang terlepas dari pendengaran tak ke napa artinya tengel sekarang pagi dengan tengel utawa pendengaran walas tu'ani bihisam al-zohir sekarang pengeding garin toh bukan dengar dengan telinga sedohir nekong tapi pakai hati kalau pendengaran dohir openg neko tengeren layu jawisul aswat tak ngelebetin dek suara mon kopeng neko yang didengar itu hanya suara mon kopeng dohir fa innal himar syarikun fihi himar pun ki andi pendengaran neko binatang pun ki punya pendengaran neko pendengaran dohir kadinto wala qadrah sawung acin mon ebanding aki lima yusyariku fihil bahaim mon pendengaran kadintoh pada andi ning hero jokoyo uta binatang sawung acin mon ebanding aki bereng antarna bule sarang panjenengan bule ki ngeding binatang pun juga ngeding sekarang bagi mereng nape mendengar sesuatu tanpa huruf tanpa suara yang di situ himar binatang tidak ikut ikut neko le neko yang ada kelebihan neko nyaman orang kelebuan rahasia untuk kunto kadintom wa innama uridulan angin pastini ngarepaken sapa insun biklan sam'i ngarepaken sam'an ing swara sekarepake ngeding ing kikarinto mendengarkan suara yudriku bihi bisa ngeding dengan pendengaran gelek kala yudroku bihi sekeding dengan pendengaran gelek napa yang dengar kullu kalami kalamun laisa biharpin suara tangan ke huruf wala sautin lan orang angkui suara kemuala huwa rabiyun
ben-bene bahasa Arab, wala ajamiun ben-bene bahasa lain Arab. Contohna logikane dendo. Teneko ahli tane, bula ahli tane. Intar sab. Mole etanya aki bisa bine der masa beneng minta lap le meta me ngeding dak bicara nasabe je minta lap rentam niku tanpa huruf tanpa suara me ngeding polena larek ge jadi alam niku sangkana wujud alam niku bertasbih menunjukkan kekebusan Allah sebab jen Allah cai pun Allah andaikan langit bi bumi kan itu berdepole pengiran lain Gusti Allah maka alam tak kira wujud dengan bedena alam niku nutuaki atas bedena Gusti Allah situng Gusti Allah mendua tak kira sampai beda alam niko teti badan alam nutua ki Allah niko wahdaniyat teti kun badan tok niko le sudah berbicara tanpa huruf tanpa suara ekeding bareng orang saa menggunakan hati ekeding tanpa huruf tanpa suara kak dinto anu minta belotong bila sementa mengeding niko tanpa huruf tanpa suara cepon temune kanjeng Nabi kafa bil mauti wa'idho cukup kematian niko anak sehat jadi buk mayit oncur deje ku anak sehat tak lisanul hal lesan bahasa tingkah tanpa huruf tanpa suara dipahami oleh arbabil kulub. Nah, apa omong orang mati? Engki pahamin mongko. Engko ketahuilah bahwa engko aku gek beretas bumi. Ninggal pangeran. Ninggal kelakuan semarang kingko selamat berenang akhirat aku gek. Pok mekelompok dunia sampai engkau kuat melesape kuat dento kapi jebisen kau etino berkata semacam itu tapi kata-katanya bukan pakai huruf bukan pakai suara niko sekoca lisanul hal bahasa tingkah lebih fasih tenepeng bahasa pakai lisan beda sampean metamoy metamoy ini kok sandi Roma nyanyi ini gujem ayo ini kok tahu siapa ke bahasa nyanyi ini gujem dan itu lemulir apa kok keburu dan itu artena kok ini kok nyaman nak tingkah lebih fasih tenembeng pembicaraan tak ngocak ni serta ngocak apa moro-moro kini ku deki bi iyu bi ali utawa bi sera bi bini nah moro-moro ebriin biteng ebri biteng niko ucapan napi niko mun iyo caki niko kan sayang niko kok ni serdek kakeji dari masjid alhamdulillah beendek masjid pola me engkok engkake huta bengkok engkok tak ada masjid tak ngedingan ki pola ngi oleh barokan para guru tuan para guru engkok sayang de beendek entok senajan le beri misalnya muroi wah muroi pada entok sotok ni bende gua dia kuma perasaan gini kok ini kok nyaman nak ungkapan jadi kalam ini kok perhati lagi perlu nak ingin menyampaikan esena ate ini kok oca esena ate bisa disalurkan pada bidan ini kok omongan bulu ini kok ning ate bulan andi pengertian andi pengertian etitipin pengertian dermah
pengertian sebeda dalam ate kirakin asalur da ate na pancenengan maka nyaman pake bahasa. Bede bahasa kan itu tetap tanpa suara, tanpa tulisan. Kobaan gua. Kobaan dan toh. Ini kok nyaman omongan, mun oyo cagi dah kuma. Deen na. Utapa kene ko tengah malam celep ke TV tetedung bodo neng ano terus ngelone kompo ya serah bini neng ngomong ngelone kompo ya kene ko butuh tulit lah tulit dan kuah ingin menyampaikan isinya hati tanpa huruf tanpa suara ketika lah paham dah kuma ngerti dek tujuan gua. Jadi intinya apa? Oca ini kok menyampaikan isinya hati. Jadi dek gua setuju no sesuatu ning alam langit ning alam bumi bertasbih dek Gusti Allah. Tasbih nan tanpa huruf tanpa suara. Sengedin ini kok sira. Sengedin semengrengaki adalah arbabil ulub. Jeling kapi nutuaki bertasbih de Gusti. Napa tasbih ne kok mensucikan Allah, nyuciaki Allah. Napa tak nyipatin pangeran dari sepat setak patut de Gusti Allah maha suci panjenengan. Panjenengan kebesa Gusti. Panjenengan mereng Gusti tapi mereng sampean tanpa pakai telinga. Pengirane ku mukhalafatul lil hawa disi mensucikan sifat-sifat yang disifatkan oleh orang dolim gua pengiran adik anak pengiran adik anak laki pengiran kocak bedebere subhanallah Allah maha suci dari neko jadi ngeding orang arbabil kulo maka boleh lebih sampian ngaji neko parlona ajar kopeng buleh eng dalam ate kadinto mereng napa boleh mangkana niko alat niko mun orang niko bi pengiran leko cak sumum bukmun umyun fahum layar jiun sumun kopok bukmun bisu umyun buta layar jiun tak kira abeli dari kelakuan cuba abeli kelakuan bagus. Napa? Karena kopeng adalah kopok, mata adalah buta, tak bisa ajeling dek kegebusan Allah, tak bisa ajeling bahwa dirinya kan into tak bisa apa-apa tanpa Gusti Allah Taala. Mata adalah buta, sekojak mata kelotok gua. Jadi semuanya kali itu bertas bertasbih dek Gusti Allah. Tasbihnya tanpa huruf tanpa suara didengar oleh orang arbabil kulub. Le pendengaran niku sabidaki antara manusia sareng hemar ngiding dan teneko membaca sesuatu ema ebudin siang gak tampak niku napi sebeda kekebesan Gusti Allah Taala. Jadi boleh bapak panjenengan lek ya jarin abeli dek Gusti Allah kis nonton iku abeli ne belajar kembali belajar itu nya kadinto inna lillahi sekabine kadinto andin Allah wa inna ban sesaung kuna bula kapi ilaihi rajiun abeli dek Gusti Allah kullu syai'in halikun setiap apapun ancor ben rosak illa wajahu angin adada Gusti Allah bila niko kisnonto pandanga arbabil kulub madeng sepengenyang bene nase rasen rosak nampe buto rosak nginompil semeberes benepil semeberes cuma Gusti Allah Taala. Niko sekoja sekabine rosak, cuma setak rosak Gusti. Neng ikuman niko neng atina orang arbabil kulub. Beli kuaku pandanga orang sengaji semela atina.
bahwa semuanya sesuatu kali itu sobung sebertakdir, cuma sebertakdir niko pengaruh bertakdir niko cuma Gusti Allah Ta'ala niko perlu ngaji ilmu niko polenah nape polenah di balik yang tampak inilah sebenarnya yang bermain. Aduh, banyak jadidu imanakum. Ayo nyar-nyarin iman abun kapi japon kaji nabi kelaban ngocak la ilaha illallah. Sobung pangeran angin Gusti Allah. Sobung sebisa ngasih lagi bereng kecuali Gusti Allah. Sobung sekelebur angin panci angin Gusti Allah. Terus tekan denton ni ko parlo nak odi. Terus sareng Gusti Allah iye ngonen iye parlonah neko umpama nana mentil kuatil nana mentil iyo bumi raja mula kabi ramo ramo kabi begimbi mundanto neko odik sobung fae faeden mundanto neko tambah ngerti dek Gusti pangeran. Fa ing kulta mongko lamun ngucap sira panjenengan mun muskil fa hadi mongko te iki ku ajuba piro-piro kang gawe akan layak baluhal aklu ora diterima ora nrimo ha ing ajuba ha ing hadi opo alaku akal. Mik bede omongan tanpa huruf tanpa suara bisa keding. Mebede gawo cara akal ada remah fasib moko nyipateno sira lima risun kaifa nutkiha kaifiyata nutkiha ing carane oleh ngucapi dzarroh derma me bisa ngucak ngucak sekabine sekecil apapun ciptana Allah baik langit bede bumi dekuma secara akal cara nami bisa ikucak ngucak dendo wanah lan satni daro kaifana tokot derma cara nami bisa ikucak adebu ngucak tanpa huruf tanpa suara ekeding oleh orang-orang yang mempunyai hati wabimadha natokot lan kelan opo ngucap opo daro ngucap biapa wa kaifalan halekoyo opo sabahat moco tasbih opo dharo derma me bisa kocak baca tasbih wako wakot dasat benyucaki Allah wa kaifah syahidat ben bagaimana badan dharo kaninto nyaksiin ala nafsiya bil ajzi bahwa dirinya itu apes derma mongko dan tobai tanang bersaksi maleng maleng ngecok buka napa kua ku tekun ka bukan labeng runa penya mana slot eteku pegemat bareng bareng pegemat siapa maleng Arya maleng ate temok. Tapi deng-kadeng tanang berbicara. Napa engko sengico can tanang? Napa tanang akan itu kan lolos sebede? Niku nyaman sidik jari. Sidik jari. Teliti bareng polisi, periksa. Cocokak di sidik jari nekadin tau bahwa kalah tepak mek bedo gembur kene apa maling ane ko mangkana KTP gua kan masuk aki dek komputer kan gua jadi sidik jari nek kumun masuk aki terus pada metu gembur orang sandi sidik jari gua ni ko sekoca sidik jari nek berbicara nape polen tak pada lolosan nape keris jempol nek ko tak pada tung situ ngoreng. Tak pada jadi ini kok kebaik bukti atau tangannya berbicara bahwa akulah yang mencuri tanah berbicara ini kok waku ini kok kandeng itu peristiwa ikala lesana ikonci kapi ikonci berbicara tangannya ini tangan itu ini kok nyaman ngocak
bersaksi bahwa engkau sengoca. Napa? Lolos nego. Neko diantara carana logikana bahwa setujuna kadin tau bertasbih de Gusti Allah Ta'ala dirinya menganggap lemah tidak bisa apa-apa. Boleh bi sampian andi akal. Ebelin. Ebe cakalaben keimanan. Polna iman kadin tau percaya de sesuatu setak masuk akal. Mun edul kadin tau atin ada nur cahaya, nur keimanan percaya. Tapi kala mengremeng neng-neng atukar musuh dento musuh ni ko parlona minta hidayah de Gusti Allah ate bulebi pancenengan me kemasuan nur hidayah de Gusti Allah karena ni ko e becah beni kelabun akal tok mun ada cahaya dari Gusti Pangeran tetap meragukan atas keterangan sebedekak dinto. Kada Imam Ghazali memang orang nape gua menyendiri bersih dari dosa melolo de Gusti Allah Ta'ala dadi terungkap dadi asala lebih pancenengan rok norok akhirnya kelaben benare iyo penen akhirnya kebuka aunggu pancenengan oh de iya ya. Polena nabe hidayat kadin tu tak langsung lepu. Buktena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajak sahabat tak moro percaya. Semuanya membantah. Abenta kabiartin membantah alaben kecuali yang tidak berbantah bentah tak alaben tak nyaknya Abu Bakar atok. Napa boleh bu lebih sampian uta berketerangan setak keding kiai mi haju anyaran dah anyaran ke sobung orang yang mengungkap betul lo sobung ni kubuin umpama nak jus empat kita bajar aja dento mohon panjenengan ngaji nebenar lima kilir oh murah buat depa reng ni kau peket. Angkir sulit, tetapi mon ngaol apa? Reng ngaji karin to mon oleh nang ngaji to tak tambeng de ilmu. Kita kira paham, tak tambeng de ilmu. Kita alim, misalnya kita ilmu nak kita luas lepas juga ada. Engki ngeromatin baju nane kewajak pendapat nyelene orang lain padahal bener neng abang tibi sepaju kada dengar deng fitnah. Wan lebih sebain jadi hidayat kadin tau tak langsung labu kapi maka dari kadin tau boleh lebih sampai benar eh syari semalam ngoca ihdina sirotol bos takim tutu aki kustedek celana pancir istiqomah terus tidak ada batas saungkun dan tau benar cukup mun orang lama laro masa cukup neko dubu duno orang terus ke titik belajar boleh belajar sampian kibla belajar ilmu ni kok keset maka ada yang ditanya ke nerang aki apa Senin kiburu tak kira enggak ini lah pada butuh nam boleh butuh panjenengan butuh pola nama yang ngocap butuh oh ini gak boleh ini kemar ketampeng ebri be ebri bele mun ebri bele tahu tahun neng kaya beri bela sarang Gusti Allah jadi adimpok bergunto alosok bergunto pusopudan tomun kepoy tedu ngeboh nyaman oleh nape bila jala tak lepe nape tak oleh pese tak oleh berkat tak oleh nape tak oleh poci dong kadang tepak sepoci buat depan tentang lepe nape engkimon kene ko bujur umpamane pada ngamplop kepi gua san sejutaan sampe pada acer ayo benten nafas niko selagi benten nafas boleh diberi kesempatan odi ne kebay belajar umpamane ngaji kita bener ya di inilah pola laku boleh pola du malam boh
boleh pada bereng panjenengan entar sabo lain letek mek joku ngotak tegi mlaki napa nyaman argo napa gua gebro gua dina bola ah nedeng kadeng umpam menarang-rang ki ibri napa nyaman ki yang selen iku aduh tak nabeng ki ya yatina make tak nabeng make tabur make tabu tapi aise ki bunga ate ten bang berenggang dong enggang ni ko pelajaran de bu lebih sampian ko tu open bu lebih sampian moga-moga tetel masimam faat wallahu alam bisawab al-fatihah.